Kalian tahu kan guys, kalau belakangan ini banyak banget beredar soal imposter rahasia yang ada dalam game Among Us. Nah, ternyata ada nih guys, salah satu imposter rahasia yang katanya itu berasal dari air gitu. Dan warnanya itu juga mirip banget sama air yang namanya itu aquatic. Jadi si imposter berelemen air ini rumornya hanya bisa kalian temukan di Polus doang nih guys, tepatnya di ruangan spesimen. Cara manggilnya itu, pertama kalian harus jadi imposter dulu dan sabotase elektrik supaya penglihatan crewmate jadi kecil. Kalau udah, kalian tuh harus jadi crewmates lagi dan nyelesain beberapa misi dulu nih. Dan kalau udah, kalian tuh harus balik lagi jadi imposter dan ngebunuh salah satu dummy dan kemudian kalian tuh report. Waktu voting time, kalian tuh ketik aja aquatic terus-terusan. Kalau udah, kalian tuh langsung aja deh ke ruangan spesimen dan kalian tuh bakal nemuin si aquatic tepat di situ guys. Kalau dilihat-lihat, si aquatic ini sih kayak naga air gitu gak sih guys? Udah gitu, ngerinya dia muncul kayak dari bawah tanah gitu guys, tepatnya di bawah ruangan spesimen ini. Tapi kalau menurut kalian sendiri, kira-kira beneran gak sih guys si aquatic ini ada beneran? Kalau menurut kalian gimana? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau gak suka, di dislike juga gak apa-apa.